Stephen minta Jessica Iskandar cabut laporan. Begini respon Roland Epotu. Halo teman-teman, selamat datang di Pena Selebriti. Semoga masih dalam keadaan sehat. Kali ini Mimin akan membagikan kabar tentang Jessica Iskandar. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya. Kuasa hukum Jessica Iskandar, Roland Epotu, menanggapi permintaan Stephen pencabutan laporan jika ingin berdamai. Tadi kami sampaikan bahwa keinginan kami mencari yang terbaik agar permasalahan selesai. Masalah PN Jaksel saja termasuk pihak tergugat, kami harapkan mencabut laporan di Polda Metro Jaya, kata Togar Situmorang. Menurut Roland, permintaan Stephen itu terlalu jauh. Enggak, cabut laporan. Kalau cabut laporan polisi itu terlalu jauh itu, kata Roland di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu, tanggal 2 November tahun 2022. Ada pula keinginan Stephen untuk mengembalikan barang-barang milik Jessica seperti mobil bermerek Alphard hingga Mini Cooper. Namun, Roland masih belum bisa menjawabnya secara detail. Itu kembali lagi nanti, itu kan objek-objek barang yang sudah kita masukkan sesuai dengan klasifikasi laporan polisi. Sudah akan menjadi ranah materi daripada penyidikan, ungkap Roland. Sementara Jessica yang dimintai tanggapan hanya mengaku kecewa dan meminta keadilan atas kasusnya. Saat ini saya sudah pribadi, saya pasti sakit, saya kecewa, saya marah, udah campur aduk. Saya bolak-balik untuk ngurusin ini, bolak-balik sakit, juga banyak repotnya gitu, ungkap Jessica. Itu dia berita terbaru yang sudah Mimin rangkum dari sumber terpercaya. Semoga bermanfaat dan memberikan hiburan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu mendapat video baru dari kanal YouTube Pena Selebriti.